Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam olahraga. Berjumpa lagi dengan Lisa di Black Army ID, salah satu channel YouTube resmi dari GSA Sport Indonesia. Lisa ucapkan terima kasih untuk Sobat Bedilers yang sudah mampir di channel YouTube kami. Dan untuk Sobat Bedilers yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe dan pencet tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik mengenai senapan angin dari channel YouTube kami. Dan sebelum itu, Lisa ingin menyapa kabar Sobat Bedilers semua. Semoga kalian selalu sehat ya Sobat Bedilers, dan tetap berolahraga, tetap jaga imunitas kalian agar kalian tetap sehat. Dan semoga kalian bisa bekerja dan bisa membeli senapan angin di GSA Sport Indonesia ya Sobat Bedilers. Dan di video kali ini Lisa akan mereview senapan angin dari Black Army. Di sini ada Gejluk Black Army Gamo Hitam ya Sobat Bedilers. Ini adalah Gejluk terbaru, keluaran terbaru dari GSA Sport Indonesia. Dan ini adalah dari Black Army. Dan langsung saja kita untuk mereview senapan ini ya. Dan senapan ini memiliki panjang laras, ini panjang larasnya adalah 60 cm dengan diameternya 9 mm, sudah dilengkapi dengan visir depan dan juga visir belakang, dan sudah ada manometernya. Ini dia untuk manometernya untuk mengecek tekanan angin. Lalu untuk tabungnya ini memiliki diameter 19 mm. Bahannya dari kuningan ya Sobat Bedilers, dan pengisian anginnya ini bisa menggunakan pompa PCP, dan pastinya ini bisa digejluk ketika kalian kehabisan angin di hutan. Ini tidak perlu repot-repot lagi untuk membawa pompa senapan ya, pompa PCP. Ini kalian tinggal gejluk saja, namun ini banyak sekali ya untuk gejlukannya. Jadi ini tergantung dari keinginan Sobat Bedilers semua. Lalu kita ke bagian sistemnya. Di sini sistemnya adalah single shoot, jadi ini kalian memasukkan pinisnya satu per satu, dan ini sampai 5 speed track tarikan ya Sobat Bedilers. Dan untuk jangkauan dari bidikannya ini di 100 meter sampai 100 meter dengan akurasinya 60 meter. Dan ini juga sudah support untuk berburu hewan-hewan besar. Lalu di sini adalah picunya, ini belum dilengkapi dengan safety trigger. Jadi dimohon untuk lebih berhati-hati ketika kalian menggunakan dan dalam penyimpanannya. Dan kita lanjut ke bagian popor. Di sini popornya terbuat dari kayu mahoni berwarna hitam dengan model popornya Gamo ya Sobat Bedilers. Ini pastinya sudah memiliki peminatnya sendiri dengan model popor Gamo seperti ini. Sudah ada motif kulit jeruknya sehingga ini lebih nyaman digunakan dan lebih nyaman digenggam. Dengan motifnya seperti ini ya Sobat Bedilers, klasik dan Gamo. Dan sudah dilengkapi dengan bantalan popor sehingga lebih nyaman digunakan dan lebih enak disandarkan di bahu. Dan untuk harganya ini sudah Lisa infokan di video selanjutnya, jadi jangan lupa untuk pencet tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Lalu untuk cara pemesanannya, kalian bisa langsung saja untuk menghubungi CS kami. Untuk nomornya sudah tercantum di layar, atau kalian bisa komen di bawah, nanti akan langsung Lisa salurkan ke nomor CS kami. Dan untuk sistem pembayarannya, kami melalui dua sistem pembayaran, yaitu sistem transfer lunas melalui rekening resmi perusahaan UD Sukses Mulia Jaya, atau kalian juga bisa menggunakan sistem COD atau sistem bayar di tempat ke seluruh Indonesia sesuai dengan ketentuan yang sudah kami tentukan. Lisa ucapkan terima kasih untuk Sobat Bediler semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.